Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Oke, sehat selalu buat kalian semua ya. Kali ini aku akan berbagi 3 rekomendasi game simulator terpopuler saat ini untuk menemani kegabutan kalian ya, teman-teman. Kalian simak aja terus di sini dan kita saksikan. Yang pertama, ada game Clicker Simulator. Oke, Clicker Simulator ini gamenya ya kalian sudah tahu ya, dari judulnya aja clicker, jadi dia itu otomatis ngeklik. Jadi tanpa kalian ngapa-ngapain boleh sih kalian tambah, dan kalian juga bisa rebit di sini tuh. Kalian bisa rebit sendiri, dia ngeklik sendiri, nanti rebit sendiri, dan kalian juga bisa untuk teleport ke tempat-tempat yang sudah disediakan teman-teman. Tapi harusnya kalian membeli dengan koin ya. Nah, kalian juga bisa upgrade-upgrade di sini dengan upgrade lompatan dan juga upgrade map. Kalian juga bisa tuh lompatnya bisa jauh lebih tinggi, dan tentunya kalau di game ini tuh mencari pet-pet juga ya, teman-teman. Tapi jenisnya itu auto clicker, yaitu otomatis ngeklik gitu dia tuh ya. Oke. Di game yang kedua diisi oleh ini dia, Pet Simulator. Nah, kalau game ini tentu kalian tidak familiar ya, karena memang game ini tuh didesain untuk teman-teman yang ya nggak mau ribet. Jadi main itu gampang, tinggal join tanpa ada tutorial sama sekali. Kalian tinggal masuk, kalian di sini bisa belanja pet, bisa membeli apapun yang ada di dalam game ini dengan game pass, dan juga bisa menggunakan games, dan juga bisa menggunakan koin dengan menggunakan gacha teman-teman. Dan kalian juga bisa hari-hari untuk ngeridem rank reward kalian ya teman-teman. Tapi tentunya dengan catatan ada waktunya, nggak bisa hari-hari. Karena game ini lumayan seru dan peminatnya juga lumayan banyak ya. Untuk game ini sendiri banyak updatean juga di game ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke game yang ketiga, yaitu Weapon Fighting Simulator. Nah, layaknya kedua game yang sebelumnya, ini juga sama karena dia simulator. Jadi jenisnya ini adalah kita mengumpulkan senjata, guys ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ada yang bercahaya di kepalanya dan melayang itu adalah senjatanya, guys. Dan kalian bisa nge-spin hadiah untuk hari-hari ya. Juga di sini kita mengumpulkan key biar kita bisa menjadi orang yang kuat dan mengumpulkan pedang-pedang kuat. Dan juga kita mempunyai, di sini tidak punya pet ya, tapi dia mempunyai pedang yang bisa dinaikin, senjata-senjata lah jenisnya ya. Jadi simulator senjata lah ini pokoknya ya. Nih, kalian bisa di sini nih hancurin-hancurin peti, dan kalian juga sebenarnya bisa ngelawan bos ya teman-teman, karena yang di luar-luar ini baru anak buahnya aja. Dan serunya di game ini ya, kalian ngumpulin-ngumpulin itu tanpa harus sendirian, kalian juga bisa bersama teman untuk ngelawan bos, ngumpulin kayak gini tuh. Palingan yang hancur ya pedang kalian, bukan kalian ya kan. Tuh, musuhnya tuh umatung, tapi pedang kalian yang makin lama makin OP guys, untuk menghancurkan bosnya. Dan kalian juga bisa upgrade-upgrade yang ada di dalam game ini. Hadiah-hadiah itemnya juga banyak, dan juga kalian bisa mengoleksi semua pedang-pedang atau senjata-senjatanya ya teman. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen kalian. Nah, see you next time. Bye-bye.